pengen makan martabak laku. Yuk skip yuk dir, keluarkan teta kau. Gila kau ya. Orang panas-panas pengen minum es, kok pula lagi pengen makan martabak teri-teri kayak gini. Agak lain basi kawan. Kenapa? Salah rupanya aku pengen martabak. Selera orang kan beda-beda. Kecuali tadi aku pengen makan babi, gak apa-apa kok protes. Udah yuk. Gak ada minyak ndak, udara sekali. Jalan sampai depan kau udah mati tuh. Pertamina di Gatsu. Mau dorong kau dari sini ke sana. Yaudah isilah ketengan. Seberang ini kan ada. Kau campakkan aja duit kau ke situ. Nanti dilempar kemari minyaknya. Gak ada duit pula aku. Gak pegang cash. ATM dibawa mamaku. Kayak mana? 10 gak ada 10? Gak ada pegang duit kau asli. Gimak parah kali an, tok kereta kau sendiri loh, no isinya 10.000. Berdangki kali anjing. Keluarga mamaku gak ada yang kayak gini loh, cuman kau lah ini ha. Sekarang yang pengen bertabak siapa? Kok aku pula ikut tumbalkan suri si minyak? Kau lah isi, orang kau yang perlu kok. Gak ingat kok kemarin waktu aku belum beli kereta, pinjam kereta kau pikir mau beli paket. Apa kau bilang? Kau isilah minyak 20.000 baru kasih kau pakai keretaku. Ada gak kau bilang kayak gitu? Ada kan? Gak usah setel pau, mek. Kujambakkan kau nanti. Bukan jauh kali aku isi paket. Sanggup kok kayak gitu. Kawan itu namanya. Anjing lah, ingat pula di kejadian itu. Mana ada kau bilang kayak gitu? Salah dengar kau itu berarti. Kan gini ku bilang, kok misalnya kau ada duit, kau isikanlah minyak 20.000 dir. Soalnya bentar lagi bapakku mau pakai kereta. Berepek deh nanti kok tengoknya gak ada isi. Kan ku bilang kalau ada duit, kalau ada duit, tungkian berarti kuping kau anjing. Gak ada aku paksa kau suruh isi. Udahlah Puki, gak usah baik cakap kau. Kok bisa kurekam cakap kau itu? Ku buka sini besar-besar pakai speaker biar dengar sekampung. Pandai kali kau, tiba awak perlu sama kau, duit kau minta. Sekarang kau perlu sama awak, bisa juga aku kayak gitu. Mau kau pakai isi enggak ya, sudah diam kau di rumah tuk mulut tuk pantat. Isi enggak ya? Isi aja lah, kok gak perkara perlu, malas kali aku isi minyak dia siapa deh rupanya. Yaudah yuklah cepat biar ku isi. Gitulah, jangan berkira kali kau jadi manusia. Naik beca pun kau kesana ada 20.000 ongkos pulang balik. Ini cuma isi 10.000 udah bisa raun kau sekota Medan. Wak, minyak lah. Berapa? Goceng aja, Wak. Loh, tadi kan kau bilang 10, kok goceng anjing? Pandai kali kau. Tambah lah goceng lagi, kau gak pulang aku bawa keretanya ya. Kunci sama aku kok. 5.000 pun udah kebanyakan itu, aturnya 2.000. Makasih lah ya, Wak. Ya. Wujud doten lah kepala kau, iya. Cing. Enak kali ya wangi martabak abang ini. Bang, maulah bang dua martabaknya. Kau juga kan, Dir? Gak ada duit aku ndak. Oh yaudah lah, Wak, satu aja, makan sini ya. Aku stres kali nengok Kania Pukima ini. Dari semalam gak ada pulang, pingin dibanting kayaknya anak ini. Tunggu dia pulang, kusiram deh pakai air mendidih tuh, tengok lah. Kenapa, Mak? Kok merepet aja mulut Mama? Dari jam 3 pagi tadi lo gak siap-siap. Itulah kakak kau, gue emosi gak pulang-pulang. Tak ngapain dia di luar itu pun gak ngerti aku. Minum-minum dia sama cowoknya itu, Mak. Kutengok dia buat status WA, joget-joget orang tuh di hotel sampai kayak gini-gini. Oh iya, aku nengok anak ini ya. Maka semalam udah sangsi aku, dia bilang mau pergi ulang tahun. Aku pun semalam kayak ada dengar suara kereta di luar itu. Pasti cowoknya tuh jemput si Dion binatang itu. Benci kali aku nengok dia iya. Ima, takut juga loh aku dia pulang-pulang bunting. Kayak tetangga kita itu. Gara-gara joget-joget minum-minum sama cowok-cowok pulang-pulang bunting. Jadi aib lagi, kan malu. Cakap telepon biar aku yang cakap. Mesti keluar kayaknya di bahasa Inggris aku sama dia. Ops, seru ini nampaknya. Perang dunia ketiga pun dimulai. Ntar ya, Mak. Ngapain kimak ini? Gak diangkat sama dia, Mak. Kayaknya sengaja ini memang perempuan ini. Yang mamaku nelpon ini, kayak mana? Udah, diamin aja. Mau pulang kok rupanya? Belum puas aku loh. Takut aku loh, Yang. Mamaku ngeri kali kalau marah. Setengah mati nanti aku dipukulnya. Bukan apa ya kan? Dia kalau mukul pakai broti, apa gak kejang-kejang aku? Oh yaudah, pulang aja lah kau sana. Nanti kalau mamaku datang, aku pula yang kena. Yaudah balik aku ya. See you. Oh, ingat pulang juga kau. Tidur kau sana di hotel itu sama cok kau. Gencet, Glenn. Hajar aja, Mak. Kalau perlu cucokkan pantatnya pakai besi panas itu. Kegatalan kau jadi perempuan. Anak gadis bukan duduk diam di rumah. Ini gak melalak sana sini kayak kupu-kupu. Pakaian ketat kurang ketat sampai berbentuk gitu semangka kau. Gak salah jadi tetangga sebelah bilang kau perempuan gak beres. Kok gitu menurut Mama? Aku nginep tempat kawanku loh. Mana ada aku di hotel. Gak usah alasan kau. Kutengok tadi status kau joget-joget melaki-laki. Betul-betul jahanam kau ya. Sampai kayak gitu pantat kau goyang-goyang. Kok mau jadi-jadi sekalian kau? Gak usah tanggung-tanggung. Tapi ganteng pula lah cowok dia kok ditengok-tengok. Suka pula aku, cak aku DM IG-nya. Nih, si Rotua ngechat ini. Jadi gak nanti malam ke lapangan Merdeka, katanya. Jadilah. Isni, gak usah bawa dia napa. Bawa kali lo ketiaknya, gak tahan aku. Tau lah dia suka ngelendok-ngelendok, jijik kali aku lah. Bawa aja lah, masa kita berdua yang pigi. Gak enak lah, kalau ada dia kan lucu, enak ketawa-ketawa kita. Iya, memang ada dia enak, ada lawak-lawaknya. Tapi kok sanggup duduk dekat dia dengan ketiaknya yang bawa bangke itu? Aku aja mau mati rasanya. Iya sih, tapi kok bisa bawa kali gitu ketiaknya ya? Dia gak pernah perawatan makanya jorok. Kau tau bulu ketiaknya itu? Dari gadis gak pernah dicukur sama dia. Makanya kau tengok panjang kali kan sampai sepinggang. Sepinggang? Gila kau ya, mana mungkin bulu ketiak lebat kali sampai kayak gitu. Aku udah pernah nengok, jangan salah kau. Jangan kan bulu ketiaknya, bulu bawahnya tau kau semana? Semata kaki, itulah saking joroknya dia.
Ya ampun, kapan kau nengok rupanya? Itulah waktu kami berenang di Namu Sira-Sira itu. Kan bugil dia di situ di pantai-pantai itu. Pede pula dia foto kayak gini dengan bulu ketiak yang rimbun itu, tahu kau? Ih, kok jijik aku ya? Udah enggak usah bahas-bahas bulu ketiak, mau muntah pula aku. Udah pulang kau sana mandi, biar pergi kita malam kali nanti. Kau juga cepatlah mandi, jangan lama kali. Tahu lah kau udah masuk kamar mandi 3 jam baru keluar. Tah apa yang kau gosok-gosok dalam kamar mandi itu pun enggak tahu aku. Lama kali si Rotua itu loh, udah jam 9 ini. Mau jam berapa lagi kita pulang? Weh, ayolah. Cantik rambut kau ya Rotua, baru salon kau. Iya dong, kau tengok udah kayak orang Amerika muka aku kan. Oh, sanggup juga kau salon. Curi duit siapa kau? Sekalian lah bulu ketiak kau cukur. Gak risih kau sampai bau kali kayak gitu. Ini aja kami dari jauh nahan apa saking wanginya. Eh, kau gak usah urusin orang. Kau urus aja bibir kau yang Blackpink itu. Mau ketiak aku bau, mau mulut aku bau. Gak ngurangi beras mamak kau, jadi gak usah ngoceh mulut kau. Eh, udah ayo pergi. Gak usah pidato kalian di sini. Kupijak iklan nanti. Ya, naik apa kita nih? Naik kereta lah. Aku aja yang bawa keretanya, kau duduk di tengah deh, suruh duduk paling belakang. Gak mau aku dekat-dekat dia, kena-kena anti bulu ketek ke muka aku. Udah aku pakai skincare, apa gak panuan muka aku. Oh, makin lantang mulut kau ya, mau cari ribut kau sama aku. Aku dari tadi udah dia, masih asyik bulu-bulu ketiak aja yang kau bahas. Sini kau biar ku hitamkan lagi bibir kau yang bawah. Lan, tempat Sari yuk. Ngapain tempat dia? Minjem baju lah untuk nanti malam, mau pakai apa aku? Pakai sarung pergi ulang tahun. Minjem baju sama Sari? Ngemes kok pun sampai tanya-tanya gak bakal dikasih sama dia. Bedangki itu manusia satu itu. Semalam dulu itu aku pinjam gaun sama dia, bisa gak ada katanya langsung. Kan gitu banyak aku tengok gaun dia pakai-pakai pergi pesta. Bisa kayak berat gitu dia ngasih sama aku, tau kau. Ii, bedangkinya udah mati aku ya kan. Tiba dia datang kemari, mandi sini, embody aku semua dia pergi pakai. Sak pantok-pantok semua dia pergi pakai, tau kau. Kalau orang kan biasa kalau pakai barang orang masih ada segennya lah ya kan. Sikit-sikit aja lah aku pakai, ini kan barang orang. Ini enggak, dengan gak tau malunya, tau kau. Sak pantok-pantok semua dia pergi gosok. Satu badan sampai habis embody itu kan. Anjing. Iya. Diam aja kok dihabisin embody kau. Diam aja lah aku. Gak enak juga mau tegur ya kan. Nanti dipikirnya apa kali. Aku sebenarnya sama kawan gak pelit dia. Baik kalian sama aku, lebih baik lagi aku sama kalian. Tapi kok ada bedangki kayak gitu busuk otaknya. 100 kali aku bisa lebih busuk daripada dia. Aku kayak gitu orangnya. Tapi sama aku dia gak pelit lan. Kemana-mana kami jalan selalu dibelikannya aku jajan. Nanti kok ada bakso lewat dibelikannya aku bakso. Nanti pulang sekolah lapar kan, beli nasi bungkus. Gak berkira dia. Makanan iyalah, jangan kan sama kau. Sama aku pun juga gitu. Nanti kok main ke rumah suka tuh dia bawa. Entah gorengan, kue, entah apa. Tapi semenjak masalah baju itu jadi geram kali aku. Iya, apa salah kok kasih ya kan, bentar aja aku pakai kaun ke wedding 2 jam. Ini enggak bisa enggak ada katanya, apa enggak emosi aku. Coba aku tes ya pinjamnya dia, dikasih atau enggak. Kalau misalnya enggak dikasih sama dia berarti memang anjing itu. Yaudah yuk ke rumahnya yuk. Eh nanti gini, aku enggak usah masuk, di luar aja. Nanti kau tanya sama dia, Sar kemarin si Ulan pinjam baju kau, kenapa enggak kau kasih gitu ya. Mau dengar juga aku jawaban dia apa. Yaudah yuk. Sar, ya Allah, ngapain? Nonton porno kau, kok kayak birahi gitu mukamu. Eh anjing, kekejut aku, kupikir tas siapa? Bapak kau lah nonton-nonton kayak gitu, nonton video klip aku. Ngapain kau kemari? Oh, kupikir tak apa-apa yang kau buka di situ. Mana tahu kan lagi sepi rumah kau, kau buka sambil gini-gini kau di situ, kan gak tahu aku. Nanti ku tabok mulut kau ya, gak pernah kayak gitu-gitu. Nanti kau sambil mandi, ngebayangin krus kau si Ilham itu. Oh, sering kali aku kayak gitu, ngapain munak ya kan? Gimak lah lama kali si anjing ini, kebanyakan gosip, cerita-cerita ngesek pula itu. Gak siap-siap lah kalau kayak gini udah. Oh iya Sarah, aku mau pinjam dressmu boleh untuk acara nanti malam, sepupu kulta. Buat party kecil-kecilan gitulah, boleh kan? Yaudah pake lah, pilih aja tuh di lemari. Iya ampun, baiknya, makasih loh sayang. Kemarin si Ulan mau pinjam bajumu, kenapa gak aku kasih? Bukan apa ya, badan dia buk kali, gak tahan aku. Naik kereta jadi gak kali apa gak takut aku ngasihnya. Tahu lagi dia orang yang gak tau diri, apa gak dicuci nanti sama dia pasti pulang kan. Mak, mama gak masak. Ada goreng tempe tuh mama tadi, makanlah. Tempe aja gak ada yang lain. Mana bisa kau makan kayak gitu kok gak ada sayur-sayurnya. Entah sambel gitu gak ada. Mau kau makan apa enggak ya sudah, gak sampai tingkah kau. Syukur ada ini masak, kok gak ada mau makan apa kau, tai. Benci kali kayak gini ya, besok-besok makan di luar aja aku. Pigi kau makan di luar, tidur kau sekalian di luar itu. Gak usah kau pulang-pulang lagi. Puki mak kali, udah duit gak ada. Makan mau pilih-pilih. Kok tadi bapak kau kaya gak apa-apa, bisa kau makan enak-enak. Ini gak bapak kau cuma tukang becak, makan mau ini mau itu. Bukan bersyukur gak ada yang bisa dimakan walaupun cuma tempe goreng. Oh iya lupa aku, semalam mama ada beli sambal yang lagi viral di TikTok itu. It sambal namanya, pas kali kok jadikan lauk. Apalagi pakai nasi anget kan, mantap kali. Nah, ayam suwir ici kiwir, enak ini kayaknya. Sumpah ini tuh pedesnya bikin nagih, ayam suwirannya juga full. Direbus oleh rempah-rempah khas it sambal, ini tuh dibuat dari resep turun-temurun. Rasanya gurih dan pedesnya pas kali untuk orang Indonesia. Rasa dek, mama dikit dek. Nah. Sah, yuk kalau aku jumpai kenalanku itu yuk. Loh, hari ini? Kau bilang hari Selasa kemarin itu? Mana aku bilang Selasa, Senin. Pasti kapi itu kan aku bilang sama kau. Kau bilang iya, mau ikut. Ya udah aku ajaklah kau. Oh iya?
Oh, salah dengar lah aku berarti. Tapi kayaknya aku gak usah ikut lah, kau aja lah, Rin. Loh, kenapa? Gak pede aku, lagi beruntusan muka aku. Kau enak lah, cantik, mulus, makanya sumringah kali muka kau mau jumpa jantan. Ih, mati, so cantik, aku yang mau jumpa cowok, kau pun lagi gak pede. Muka kau yang tengok situ rupanya, kan enggak? Pandai kali kau gak dari orang, aku pun juga pengen diperli lah di situ. Mau caper juga aku sekali sama cowok kau, tapi karena muka aku beruntusan, gak usah lah, gak jadi. Perkara beruntusan, bah. Udah kau pakai ini aja, moisturizer, rose jelly mask. Ini tuh cocok kali untuk muka kering, beruntusan, jerawat, kemerahan. Aku pakai ini tiap hari rutin, makanya kau tengok muka aku mulus kan? Masa sih? Sini aku coba. Moisturizer Rose Jelly Mask ini mengandung hyaluronic acid, centella asiatica, Bulgarian rose, ascorbic acid, dan aloe vera. Dia juga free alkohol, paraben, dan udah Bepom tentunya. Yaudahlah, kita tunggu dulu 15 menit ya kan? Ih, hilang beruntusanku loh. Cerah kali ya? Licin muka kok kan? Apa aku bilang? Pokoknya memang andalan kali nih. Kok kayak gini kan jadi semangat aku pergi, yuk. Yuk. Tan, kayak mana kok matu bangkau itu? Langgeng? Langgeng sih langgeng, tapi itulah harus agak main cantik juga. Kalau nampak bininya apa gak mati aku dibumbam. Loh, bebini Tan, tapi kemarin kau bilang lajang tua. Lajang tua anjing kau? Kok ada lajang tua ada enak aku tekankan di rumah dia jadi nyonya. Mana kayak gini lagi aku main-main sama kau. Tiap hari lah aku treatment, mandi air panas, mani pedi. Aduh, apa gak lupa diri aku ya. Makanya, kau doain lah bercepat mati bininya. Atau gak kalau apa pura-pura kau bawa makan ke rumah dia kan. Semprotkan baygon sikit, kasihkan. Dah, lempang kau menguasai harta tua bangka itu. Apalagi? Apanya kau? Segila-gilanya aku mau duit, gak mau sampai kayak gitu ya. Nguasa harta pula tuh kau bilang. Tepau lah aku di penjara kayak gini siap itu. Kau bikin lah drama kayak film Uteren, bodoh kau. Kau kasihkan lah makanan kau bawa tadi sama dia kan. Mati lah dan ceritanya. Nangis kau pura-pura jerit-jerit. Kau taruh lah duduk kau di sini sikit biar dapat feelnya. Kau pasang om kompa anjing kau, pandai-pandai kau. Datanglah tangganya tadi kan, tinggal kau bilang aja. Tengoklah kak, kasihan kali dari pukul lakinya setengah mati sampai mati, biru-biru badannya tadi. Itulah kak dibilangnya sial, katanya aku piara kau di rumah ini penyakitan buruk, buta huruf katanya kayak gitu kan kak. Asik kakakku aja yang pukulnya. Kau bilang nih kakak kau biar ibu orang itu. Itulah tadi dikasihnya emi kan, rupanya taruh baygon dalam itu kak sama dia sampai bebuih mulutnya. Kena lagi tuh bang kau kan masuk penjara dia. Apa enggak enak kalau leha-leha di rumah itu? Bodoh kau, nikmati harta kau di situ. Kalau keluar dari penjara diusirnya aku, kayak mana? Ancaman penjara pembunuhan itu seumur hidup, paling lama 20 tahun. Berapa umur dia sekarang? 51. Hitunglah 20 tahun dari penjara. 3 tahun lagi udah mati tuh. Apalagi yang kau takutkan? Iya juga ya. Kok terpengaruh pula aku membawa anjing kau? Enggak. Jangan sampai aku pikir kayak gitu. Amit. Panjang umur dia. Baru diceritain dan nelpon. Halo, Beb. Dek, ketemuannya kita hari ini. Ketemuan? Sekarang? Bebek gak ke kantor rupanya hari ini. Aku kan bos, kok suka aku mau libur kapan. Berani orang tua larang, pijakkanlah sekarang. Aku lagi tamrin ini, tempat kita kemarin. Sini lah. Tapi Intan belum mandi loh, Beb. Mendadak kali pun. Udah gak apa-apa, gak perlu aku bercantik-cantik buang-buang. Yang penting kau setia aja sama aku. Udah kirim mobil ke situ ya, bentar lagi siap. 15 menit ya, oke? Okay? Bye. Is, kayak mana Mir, diajak ketemuan, malas sekali aku. Masa aku gak makeup, gak apa, gini aja. Udah pergi lah kau sana, ngapain makeup sok cantik dan muka kau kayak kudanil. Yuk cepat dia berkawan nih, aku kan setia. Gak mungkin aku biar kau pikir sendiri ya kan. Nanti dia apa-apain kau disitu tinggal pecahkan aja kepala kayak batu. Yuk cepat ya. Cepet lah, mumpung makan gratis loh. Naik mobil pula itu lagi, kurang enak apa lagi yuk. Anjing ini, yaudah yuk lah. Hai, gimana sehat? Sehat dong, kamu gimana? Butuh transferan gak? Biar aku tap nih. Ih, gak usah lah, segan aku, Beb. Bentar lah ya, sak berak. Bodoh kali ya si anjing ini, mau kasih duit pergi sak berak pula itu dia. Segan-segan kima. Om, kasih aku aja lah, om 15 juta ada. Bebas pakai lah pokoknya, udah free sama kos. Suka hati mau raba-raba yang mana, yuk.